pertama agak berantakan ya. Ini seru nih. Wow, pertama di Indonesia. Halo guys, assalamualaikum. Kita lagi di kota Bandung. Ada sesuatu yang unik di belakang, di sebuah rumah. Dan di depannya tuh ada gerobak kecil. Jadi kita mau ngeliput yang unik-unik. Dan pastinya bisa bikin kamu terinspirasi. Atau bisa jadi ide jualan. Atau mari kita lihat. Dan jangan lupa kalian follow Instagram Hobi Makan. Dan jangan lupa juga beli kaos di HM Apparel guys. Seru kayaknya. Seru. Ini udah berapa lama nih ya di sini ya? Hah? Udah berapa lama di sini? Baru 1 bulan. 1 bulan? Iya. Tapi udah ramai kayak gini ya? Kalau ini mah rupanya udah 3 bulan. Udah 3 bulan. Oh, udah 3 bulan. Iya. Kalau di sini baru? Baru 1 bulan. Baru 1 bulan. Wih. Oke, di sini kalau kalian pesan itu serunya tuh adalah ngelihat si abangnya bikinnya. Itu yang abang bikin tuh isinya apa sih bang? Gitu? Gurita kak. Gurita. Iya. Yang satu lagi yang di sebelahnya? Sama gurita. Sama. Semua, iya. Semuanya gurita. Semuanya gurita. Tapi yang paling laris tuh gurita. Segmen-segmen gurita gitu ya? Iya kak. Saya kesini lihat videonya tuh ada kakak-kakak yang berasal dari Jepang. Oh, dari Jepang. Lagi pulang. Lagi pulang? Iya. Paling Maret balik lagi ke sini kak. Maret, dia orang Jepang asli atau orang Bandung? Jepang asli. Orang Jepang asli. Pulang kampungnya di Jepang guys. Nah ini daun bawangnya yang gede-gede. Acar jahe guys. Dan di sini nggak bisa makan di tempat ya berarti ya. Take away semua ya. Cuma oh, seadanya. Oh seadanya. Cuman ada satu meja guys. Nanti abis ini udah jadi kita makan. Buat ngebalikin ya. Belajarnya berapa lama? 2 hari. 2 hari udah bisa nih, keren. Jago berarti. Belum. Oh, belum jago. Iya. Jadi harus dibuat-buat. Oh, pertama agak berantakan ya. Tapi, pertama emang berantakan. Oh, pertama memang harus berantakan. Berantakan. Asal dibalik dulu sih. Kalau pertama mah kelamaan nanti akan jadi rapi ya kayak di sebelah sana ya. Iya. Udah jadi tambah-tambahin lagi minyaknya tuh. Iya, proses penggorengan enggak? Proses penggorengan ya. Ya hampir mirip-mirip telur dadar gitu ya jadinya. Hampir mirip. Hampir mirip ya. Oh, ini dari tadi yang datang nih guys. Kayaknya jarang ada yang makan di tempat ya. Kebanyakan bawa pulang rata-rata. Banyak kan iya. Oh, di take away kan. Banyak take away ya. Waktu pas pandemi Covid kemarin masih tetap ramai berarti. Oh, masih. Masih ya. Masih. Karena kan orang hanya take away aja ya. Iya. Nah, dan ini 4 loyang semuanya gurita berarti? Gurita semua. Mantep. Seru nih kalau ngeliput gini nih, ngeliput apa, proses bikin apa semacam, seru. Adonannya pun langsung bikin di tempat berarti ya? Langsung bikin. Tapi nggak dari Jepang kan adonannya kan? Oh bukan, dari... Dari sini aja dari kan? Sini. Diracik di sini kan? Iya. Kalau dari Jepang susah guys, ngirimnya lama. Kalau habis. Silver play button siapa tuh, Kak? Di belakang. Oh, punya ibu yang... Oh, yang punya? Yang punyanya. Oh, ternyata dia YouTuber juga ya? YouTuber juga. Bermula di sini atau di Jepang? Di sini. Oh, di sini. Miyoshi Makoto. Hai, Kak Miyoshi Makoto. Izin ya, ngeliput. Oh, ini nih. 40.000, ih lucu ya. Ternyata selain jual takoyaki, juga jual puding guys. Wah, ini seru nih. Kalau di media sosial sih, orang bisa ngantri tuh sampai 40-an menit. Bener ya? Iya, iya. Bisa sampai 1 jam. Bisa sampai 1 jam. Kalian bisa lihat. Ini yang order online loh guys. Ini.
Smooth sekali. Enak. Manisnya pas, kejunya terasa. Kemudian pakai kuning telur. Ada aroma kuning telur. Tapi enak, serius nih. Serius. Kita lipat lagi guys, ini enak banget. Ceritanya tuh kayak kan si Makoto ya, dia tuh nyari-nyari kayak makanan Jepang di Indonesia, tuh yang rasanya otentik di sana gitu. Persis di sana. Itu susah. Susah. Terus banyaknya udah mahal tapi nggak mirip sama dia gitu. Mahal nggak mirip, akhirnya bikin sendiri. Ada di Jakarta banyaknya kan. Iya benar. Itu gitu kan. Ada udah gua aja dah yang bikin katanya. Ayo udah silakan. Ternyata responnya positif ya. Iya, ternyata responnya positif gitu. Pokoknya awalnya cuman apa ya? Cuman buat online-online aja, taunya ada banyak yang datang. Ternyata diminati banyak warga Bandung ternyata ya. Ternyata lumayan gitu, positif responnya. Oh ya udah deh gitu. Kayaknya biasa sampai waiting list gitu ya. Betul, kemarin tapi memang mungkin udah lumayan saturate ya kayak si demand-nya. Jadi udah lumayan lancar. Lancar. Kalau kayak 2 minggu lalu ini kayak jalan tol Jakarta tuh pagi-pagi. Oh gitu ya. Kasihan drivernya juga sebenarnya sama yang customer yang beli nunggunya kan lumayan lama. Iya. Yeah. Lagi yang awal-awal tuh sampai berapa ya? Pokoknya rekor yang terakhir nunggu tuh sampai 2,5 jam aja. Itu 2,5 jam. Aku sampai kayak aduh gimana ya? Kena omel kayak. Ya soalnya kan ngantrinya terlalu lama kan. Takutnya enggak enak. Aku emang di rumah kerjanya masak sih kalau enggak. Oh gitu. Memang takoyaki terus puding ini. Memang hobinya masak ya. Kapan si Kak Makotonya datang lagi? Maret. Ya? Soalnya kan karantinanya lumayan ya guys. Karantinanya sebulan, soalnya mau ada menu baru kayak yakitori, ekonomi, gitu-gitu. Berarti bulan Maret jangan lupa ada menu baru. Nanti kita datang lagi. Boleh-boleh kan ditunggu banget. Ditunggu ya. Unik ya soalnya. Okonomiyaki-nya sih yang lagi kita bikin sekarang mungkin pertama di Indonesia, belum pernah ada. Wow, pertama di Indonesia. Abangnya namanya siapa bang? Aku Hari. Bang Hari. Ya mudah-mudahan kalian kalau datang sini mau ngeliput ketemu Bang Hari ya. Tapi jarang-jarang lah ya. Jarang. Ini nggak ada janjian loh, serius. Nggak ada janjian. Seperti dengan marketnya take away guys, kita makan di sana aja. Oh, itu apa nih, Mi? Let me try. Ini katanya yang best seller. Ini yang saus, takoyaki saus. Ini paling ramai orang order nih. Tadi kenapa Tivi pilih yang botak? Pesan yang botak juga, Pi, karena Tivi enggak pandai makan abon ikannya ini. Oh, gitu ya. Nah, jadi Pi pinggirkan. Guys, konten kali ini enggak traktiran ya. Karena ini udah ramai banget, guys. Sehari tuh 60-70 orang tuh yang beli. Pecah rekor sampai 110 orang. Setiap kedatangan tuh, yes. Dicatat langsung kayak tadi. Kita makan ya. Lembut sekali. Dan ada cumi. Cuminya tuh benar-benar fresh. Nggak bau ya. Nggak bau, nggak amis. Kenyal. Kenyal-kenyal. Kok enak ya? Enak sekali, serius. Enak sekali. Enak. Ini yang botak. Kamu kan tahu Tiwi gak suka makanan yang aneh-aneh. Tapi ini Tiwi suka. Dia ternyata gak terlalu masak ya di dalamnya, tapi tuh gak, maksudnya Tiwi itu lumer. Dia tuh setengah matang, kayak mirip setengah matang, tapi tuh bikin lumer di mulut guys. Ini ada acar jahenya nih. Jadi acar jahenya tuh yang bikin suatu sensasi rasa dan aroma tuh jadi lebih mirip makan di Jepang. Tapi serius ya, ini takoyaki terlemak. Coba kamu rasain sih, kayaknya berlemak sekali. Setuju. Ini yang mayo kayaknya ya. Apa penilaianmu? Kalau 1-10 ini TV 9. Tapi kalau yang kalian mau order, menurut Tiwi memang yang harus cobain yang saus, Pi. Saus. Kalau penilaian tadi, yang botak agak dibawahin dengan ini.
Karena sausnya itu pelengkapnya, jadi makin kayak bikin jadi tambah enak. Ini yang mayo. Oh. Yang saus best. Beneran ini kalau kalian makan pasti ketagihan, serius. Mami TV. Nah. Wah. Ini ada daun bawang, guys. Aduh, aroma daun bawang itu cakep sekali. Ini rasanya udah cakep, serius. Ini ayam, coba mamam. Jadi takoyakinya dasarnya tuh semua takoyakinya tuh sama. Jadi tinggal beda di penampilan platingnya ya. Atasnya, toppingnya juga kan. Kalau yang shio dia tuh kayak pakai mayo plus daun bawang. Kalau yang mayo tadi dia mayo sama abon ikan. Iya. Enak dia. Ya udah, kalian langsung datang ke sana ya. Ini penilaian pribadi kami, ini rasanya cakep banget ya. Jangan lupa explore kuliner di Kota Bandung. Semoga video ini memberikan inspirasi bagi kalian. Cuman di rumah aja bisa menghasilkan cuan. Wassalamualaikum.